Memiliki tubuh ramping dan minim lemak merupakan impian setiap wanita, bukan hanya karena ingin disebut proporsional dan seksi, tetapi juga demi meningkatkan kepercayaan diri. Sempat mengalami kenaikan berat badan, Cinta Laura pun melakukan diet intens selama 2 pekan. Hasilnya, berat lemak Cinta berkurang 7 kg. Aku dari kecil atlet, jadi udah dari umur 3 tahun suka olahraga, bukan baru-baru ini aja, tapi baru akhir-akhir ini aku ngerubah lifestyle aku sedikit. Aku udah besok 21 hari gak makan nasi, gak makan roti, gak makan pasta, gak makan kentang. Pokoknya yang aku makan cuma sayur-sayuran, buah-buahan, sama animal protein. Jadi kayak ikan sama ayam. Kadang-kadang red meat juga, tapi lebih banyak ikan sama ayam. Kenapa? Karena emang makan kayak gitu lebih sehat dan ngebantu untuk muscle building gitu. Karena aku biarpun orangnya bisa dibilang slim, aku nggak mau cuman lurus aja, aku pengen ada bentuknya. Jadi sebelum aku ke Indonesia, aku intensif 2 minggu sama personal trainer, training, dan ke gymnya 5 kali seminggu. And it paid off karena percentage lemak aku juga turun 15%, dan itu bikin aku ngerasa lebih confident. Aku nggak pernah targetnya lihat berat badan, karena menurut aku berat badan itu nggak penting. Yang penting percentage lemak kita dan percentage otot kita. Jadi kata personal trainer aku, kalau untuk perempuan seumur aku, percentage lemak 16-20% itu seperti atlet. 20-28% itu bagus, 28-32% itu udah lumayan jelek, 32% ke atas itu udah bahaya karena bisa diabetes, bisa kena jantung dan macam-macam. Jadi waktu aku pertama mulai training sama personal trainer aku, percentage lemak aku itu di 35. It was pretty high karena aku sempat gemuk. Terus 2 minggu intensif sama dia training, aku turun 2 kilo, berat ototnya ya, berat otot bukan berat badan, berat ototnya naik 8 kilo dan berat lemaknya turun 7 kilo. Dan kira-kira habis kita kalkulasi semuanya, percentage lemak aku turun 15%. Jadi sekarang aku udah di 20% body fat percentage. Jadi itu udah bagus banget, tapi karena aku pengen seperti athlete, goal aku pengen percentage lemak aku turun ke 16-17%. Itu goal aku. Jadi bukan berat badan, bukan pengen berat badan aku turun, tapi pengen percentage lemaknya turun ke 16-17-18%. Itu goalnya. We'll be right back.